Rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 Kota Bengkulu yang berlangsung sejak Jumat selesai pada Minggu dini hari. Dalam pleno tersebut sempat terjadi aksi protes baik dari partai politik maupun saksi paslon capres dan cawapres. Proses rekapitulasi pun berjalan alot dan terpaksa dilakukan hingga waktu dini hari. KPU Kota Bengkulu menjelaskan meski sempat terjadi aksi protes, tahapan pleno rekapitulasi ini berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kita sudah menyelesaikan semua proses rekapitulasi tingkat Kota Bengkulu dan semua proses sudah dilalui pembacaan seluruh DSD seluruh kecamatan dan sebentar lagi akan kita sampaikan ke KPU Provinsi Bengkulu. Usai dilakukan rekapitulasi, hasil tersebut langsung diserahkan KPU Kota Bengkulu ke KPU Provinsi dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.